Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimu salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa li salihin wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah SWT, mari sama-sama kita selalu memperbaharui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan limpahannya selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar yaitu iman dan Islam. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Salam dan salam terlupa kita doakan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah SWT, pada kali ini kita akan membahas sebuah amal yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, baik yang tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitan rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kalian semua, Tuhanmu memerintahkan untuk tidak berbuat syirik padanya dan berbakti kepada orang tua. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada huruf waw yang artinya ialah dan, maka antara dua kata yang disambung oleh dan ini harus memiliki derajat yang sama. Kalau seorang mengatakan bahwa saya membeli rumah dan garpu, maka itu tidak setara karena rumah dan garpu secara ukuran dan secara kualitas itu sangat berbeda. Maka dan di sini harus ada kesetaraan nilai antara dua kata. Maka ketika Allah berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ketika Allah memerintahkan untuk mentauhidkan, beribadah hanya kepadanya, maka apa ibadah yang setara dengan itu? Wabil walidaini ihsana. Maka berbakti kepada orang tua ini memang urutan kedua, tetapi kualitasnya sama dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini wabil walidaini ihsana, ini ada kata yang tersembunyi. Dan langsung Allah menceritakan tentang ihsana, yaitu berbuat baik. Maka kalau kita berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, maka apapun bentuk amal soleh kita, baik merawat orang tua, membantu orang tua, membelikan keperluan orang tua dan sebagainya, maka kita harus memastikan bahwa kualitas amal kita itu setara dengan ihsan. Ihsan ini anta budallah ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, seperti kata Rasulullah SAW. Beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah SWT, maka lihat di sini, kalau kita berbuat baik pada orang tua, apapun amalnya, maka pastikan kita dalam kualitas ihsan. Baik memasak makanan untuk orang tua, maka pastikan kita seakan-akan kita beribadah pada Allah, kita hanya mengharapkan pahala darinya, dan kualitas amal kita juga ihsan. Kita membantu orang tua kita yang mungkin tidak bisa berjalan, maka kita juga harus melakukannya secara ihsan. Jangan sampai ketika orang tua kita tidak bisa berjalan, mereka kesulitan. Atau ketika mereka perlu dipapah, perlu digendong, maka kita juga harus melakukan perbuatan dan amalan ini dengan ihsan. Maka semua perintah Allah untuk berkaitan dengan orang tua, bagaimanapun amalnya, kita harus lakukan semua amal itu dengan ihsan. Pemirsa Perang TV yang dirahmati Allah SWT, lalu di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbari kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang besar? Setelah Rasulullah mengatakan syirik kepada Allah, yang kedua ialah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Memang ada alasan-alasan bahwa karena orang tualah kita ada di dunia ini, atau mungkin bisa jadi karena orang tualah, jasa orang tualah yang mendidik kita sehingga kita mencapai anak tangga yang sudah kita capai pada hari ini.
Tetapi yang paling penting ialah kita berbakti kepada orang tua karena itu perintah Allah SWT. Karena itulah yang menjadi faktor istiqomah. Karena kalau beramal hanya dengan tujuan-tujuan atau faktor-faktor yang lain, maka yang tidak abadi, maka itu amalnya tidak akan juga abadi. Maka pemirsa Pandang TV yang dirahmati Allah SWT, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun bentuknya, bahkan hanya dengan ungkapan uf saja, ini tidak boleh dalam agama. Ungkapan uf itu kalau kata Imam Qurtubi ialah apabila ada makanan jatuh di makanan kita jatuh ke tanah, lalu pasti kita akan merespon ah atau uf. Maka begitu juga larangan ketika kita merawat orang tua kita dan ketika mereka sudah berumur, sudah lanjut usia, dan mungkin bisa jadi orang tua tidak bisa lagi ke toilet dan membuang hajatnya ke toilet, maka tentu kita akan melihat mereka memakai popok mungkin dan sebagainya, lalu pasti ada rasa jijik dan kurang enak. Maka jangan sampai mengeluarkan kata itu, karena itulah standar yang paling rendah. Mengungkapkan kata yang respon yang tidak baik saja dilarang dan haram dalam agama, apalagi mencaci maki, menghardik dan sebagainya. Pemirsa Pandang TV yang dirahmati Allah SWT, maka tentu kita sebagai seorang muslim harus menjalankan perintah Allah SWT, dan kita berharap dengan berbuat baik kepada orang tua ini menjadi wasilah kita untuk sukses di akhirat dan dunia. Terakhir, Rasulullah bersabda, ridha Allah fi ridha walidain wa sukta Allah fi sukti walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ini menyemangati kita untuk beramal soleh dan memberikan kontribusi yang terbaik kepada orang tua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.